Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya HSP di Bagi Maksa Channel. Kali ini kita berada di sesi restorasi dan melihat dia badi milik teman saya, badi Bugis dengan pengelu model kulu-kulu yang sudah rusak, baik maupun banong maupun gagangnya. Dan ini adalah bilahnya, ya, tergolong masih utuh. Dan akan kita restorasi menggunakan full set pakaian baru dengan kayu-kayu pilihan. Oke, simak terus. Dan inilah dia panggulu barunya. Baru saja habis digosok halus berbahan kayu kopi-kopi dengan bentuk model kulu-kulu, dan ini badongnya menggunakan kayu campaga merah. Baru saja juga selesai digosok halus. Ini adalah potongan pasangan dari kayu panggulu tadi, ya. Jadi ada motif seperti tampusunya, walaupun bukan kayu tampusu, ya. Ini waktu itu saya memiliki sekitar 4 potongan dan yang lainnya bari. Dan ini adalah kayu campaga merah, potongan dari bahan banuangnya. Ini sisi dalamnya yang baru habis dibelah. Dan inilah dia hasilnya. Oke. Pada gagang adalah kayu kopi-kopi. Dan kebetulan dalam batang atau batangan pohon kopi-kopi itu ada sedikit bagian yang motif tampusu, ya. Ini motif-motif bulat ini. Tapi ini bukan tampusu, ya. Tampusu kayu bukan. Ini memang dalam satu potong yang ada kebetulan motif seperti itu, dan sengaja bagian itu kita ambil untuk dipasangkan menjadi gagang, ya. Model kulu-kulu, ya, dan model kulu-kulu ini pasangannya banuang dengan motif balembeng seperti ini juga, dan pada banuang menggunakan kayu campaga merah, kayu campaga merah yang sudah sangat tua sehingga warnanya juga seperti ini, dan ini akan mengalami perubahan warna cepat apabila sering disentuh, dipegang nantinya oleh pemiliknya. Untuk sumpah atau kalasa, ya, model seperti ini, ya, polos. Ya, masih belum dipasang, ya, belum. Jadi nanti pemiliknya yang ingin melakukan proses pamusa atau gala-galanya. Dan bilahnya sendiri masih belum bersih. Tuh, lihat outingnya. Ya, ada rotalasanya, ya, di depan. Bila ini cukup terawat, ya, matanya masih termasuk belum banyak yang kropos. Ya, cantik pamornya ini. Cuma masih kotor. Dan ada ketandaan di sini. Ada ketandaan. Ini cuman masih penuh karat. Ada ketandaan di sini. Tebal. Thank you.
Oke, terima kasih telah menonton lagi ya. Semoga menambah wawasan dan menjadi lagi referensi kepada teman-teman semua yang ingin melakukan restorasi terhadap bodinya. Mungkin ada yang sudah rusak, ingin diganti ya. Mungkin bisa menjadi referensi mulai dari kayunya, modelnya, dan juga variasinya. Oke, terima kasih dan salam pusaka.